Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wang Desa ya dulur. Kali ini saya mau merakit ini amplifier volume bass triple ya dulur. Untuk bahan-bahannya apa aja, ini kotak box, ini X2 kalau enggak X3 ya, beli aja di toko elektronik banyak, harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 ya dulur. Kemudian ini soket pencet. Kemudian ini soket DC 12 volt. Kemudian saklar. Kemudian ini soket RCA. Kemudian tone control pasif, jadi ini pakai ini ya dulur, tone control pasif. Ini nggak pakai daya, jadi langsung bisa dipasang. Kemudian ini PAM 8610, saya pakai ini. Dulur-dulur bisa pakai ini ya, tapi ini dayanya 5 volt kalau yang ini. Ini PAM 8403 dan lampu LED buat indikatornya. Langsung saja kita pasang ya dulur. Pertama kita lubangin dulu boxnya. Kebetulan saya udah ada yang saya lubangin. Nah, ini sudah saya lubangin, tinggal dipasang aja. Jadi dulu lubanginya sesuai kebutuhannya, misal ini, kemudian potensio dipasin aja. Ini kita pasang dulu untuk aksesorisnya, kita singkirin dulu ya dulur. Nah, kita pasang dulu untuk tone controlnya. Nah, ini sudah terpasang semua ya dulur, tinggal dipasang untuk PAM nya ini sudah saya kasih kabel, jadi biar enggak kelamaan. Untuk pasangnya langsung aja, sebentar tak nyalain dulu lampunya. Nah, ini ya, biar kelihatan pemasangannya. Tinggal di solder aja, gampang ya dulur. Ini untuk yang input, nah ini ada tulisannya in ya dulur. Input ini dari out tone control. Nah, ini ada tulisannya out ya, tone controlnya. Ini sudah di posisinya, jadi tinggal di solder aja. Sudah di posisinya, maksudnya R, ground dan L nya sudah pas, tinggal di solder. Ini solder ke sini ya dulur. Sudah sejajar ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk inputnya sini ya, sini masuk ke sini. Ini ada tulisannya input. Kita solder dulu untuk inputnya. Input dari ini ya, RCA. Nah, ini untuk yang R sebelah sini. Kemudian yang tengah ground ini. Nah, ini ground, kemudian ini L yang sebelah sini, kemudian masuk ke input. Nah, ini masuk ke sini ya, ini sudah
pada posisinya, jadi udah nggak nyilang untuk kabelnya, tinggal disolder aja begini. R ground L tak solder dulu. Kabelnya kurang panjang ini tadi. Agak susah. Agak susah ya dulur. Nah ini sudah seperti ini ya, ini in dari RCA masuk ke in tone control, kemudian out tone control masuk ke in power. Nah ini in power, kemudian kita pasang untuk ini speakernya. Speakernya ini ya dulur. Nah, ini kanan dan kiri ini speaker, ini enggak ada tulisannya speaker, tapi yang benar ini dan ini ya. Kita pasang ke sini. Nah ini kita kasih kabel dulu, kita solder dulu untuk kaki ininya, soketnya. Nah ini tinggal di solder ya dulur. Yang hitam ini ground, ini sudah saya solder, ini main, ini plus ya. Jadi yang merah plus, yang hitam min. Dulur-dulur bisa bikin ini dan dijual ya dulur. Soalnya banyak yang jualan kayak gini. Kemudian sebelahnya sama juga, yang merah plus. Kemudian ini yang hitam min. Nah seperti ini. Nah ini sudah ya. Kemudian untuk main plusnya, untuk yang plus yang satu disolder di saklar. Nah, ini disolder di sini. Kita solder dulu ya. Jadi kita panjangin. Ini juga ada tulisannya main plus. Nah, ini plus 12 volt ground. Jadi yang merah ini kita solder ke saklar. Kita solder ke yang bawah aja ya, atas bawah nggak masalah. Ini kita solder yang bawah, ini kaki saklar kan ada dua, jadi disolder ke yang bawah. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian yang satunya ini kan masih kosong, kita solder ke soket ini, soket DC. Kita kasih kabel. Nah, kita solder ke yang plus. Ini yang plus yang ini ya dulur. Ya sebentar. Nah, yang plus yang ini. Enggak kelihatan ini. Ya, yang plus yang ini yang ada kayak ada kaki apa? Kayak ada lubangnya, ini yang plus. Kemudian yang min yang pinggir sini. Nah, ini ya kayak ada lubangnya, kayak ada bautnya ya, yang sebelah sini. Ini yang plus dari saklar ini tadi. Nah, ini salah satu ya. Ini kan ke power yang bawah, yang atas masuk ke soket sini.
Kita solder ke yang plus. Yang plus yang kayak ada lubangnya ya dulur. Nah, kemudian yang main. Yang main dari power yang hitam ya. Kita solder ke sini. Ke kaki yang paling pinggir ini. Kita solder ke sini ya pokoknya. Nah, kita solder ke kaki yang pinggir. Nah, yang ini. Ini jadi saya terangin ya, untuk yang plus, yang ini yang kayak ada lubangnya masuk ke saklar. Kemudian dari saklar kaki yang satunya masuk ke plus power. Dan yang min langsung ke power. Untuk lampu LED-nya dulu-dulu langsung solder aja ke main plus, ikut main plusnya power sebelah sini. Langsung disolder di sini ya dulur, main plus diikutkan sini. Nah, diikutkan main plusnya sini pokoknya. Untuk lampu LED-nya. Ini kabelnya agak pendek ini, jadi agak susah. Kurang panjang tadi. Nah, lampunya mati. Pokoknya diikutkan ini ya dulur, diikutkan main plusnya power untuk lampu LED-nya. Susah kecil ya. Lampunya udah nggak mau nyala. Nah, ini sudah. Jadi saya terangin ya dulur, biar dulur-dulur nggak bingung, saya terangin lagi. Nah, jadi dari RCA ini masuk ke in power, kemudian out power, tone control ya. Dari RCA masuk ke in tone control, kemudian dari out tone control masuk ke in power. Nah, ini masuk ke in power. Kemudian ini untuk speaker, gampang. R dan L tinggal disolder aja, hitam main, merah plus. Kemudian untuk strumnya, ini yang plus, dari sini masuk ke saklar, kemudian dari kaki saklar satunya masuk ke plus power. Untuk yang main langsung ya, jadi main soket ini langsung masuk ke main sini. Ini kita coba, kita nyalakan. Ini sudah selesai. Nah, bentar ya, tak ambilin soketnya dari adaptor ya, 12 volt. Nah, ini dari adaptor 12 volt. Iya, ini ya dipasang dulu aja ya untuk potensionya. Untuk total pembuatannya ini sekitar habis 35-an ya dulur. Jadi dulur-dulur kalau mau bikin bisa tahu rinciannya dan bisa dijual. Nah, ini sudah nyala. Kita coba pakai speaker ini ya dulur. Ini speaker 3 in bekas ini. Kita sambung dulu untuk plusnya dan min. Lalu kita coba pakai MP3 Bluetooth. Ini bentar ya, kita pasang dulu ininya.
Nanti dulur-dulur ini bisa dipakai di sepeda motor. Sekarang kita pasang untuk RCA nya dari MP3 Bluetooth. Nah, ini RCA dari MP3 Bluetooth ya dulur. Ini HP nya berhubung yang satu nggak bisa ya, ini MP3 Bluetooth nya kita pasang dulu ke soketnya, kita sambung ke in ya, kita pasang ke sini. Keras, susah itu. Nah, ini sudah. Tinggal di play lagunya ya, dulur. Ntar tak cari lagunya. Nah, ini tinggal dicari aja lagunya. Pakai cek sound ketipung. Kita nyalain. Kita gedein. Nggak mau. Volumenya yang ini baru. Lampunya mati dulur. Nah, ini ya. Kita gedein treble-nya. Ternyata volumenya yang ini tadi keliru. Ini lampunya apanya ya ini? Ada yang nyambung, ada yang enggak ini. Kayaknya nggak kuat ya adaptornya ini dulu. Kita lanjutkan ya dulur. Mohon maaf tadi ada trouble. Ternyata setelah saya cek powernya rusak sebelah. Jadi yang bagian sini yang rusak. Ini saya lepas bisa bunyi tapi yang sini aja. Apabila ini saya sambung. Jadi kalau ini ya saya sambung yang jadi protek ya ini powernya. Kita coba lagi aja. Kita nyalain. Nah, ini yang nyala yang ini aja. Kita gedein. Nah. Nah, ini yang nyala yang ini aja ya, tidur. Terus apabila yang ini saya sambung, saya coba saya sambung ya, nanti langsung protect powernya. Nah, ini kita sambung ke sini aja. Nah, iya kan. Nah, mati hidup, mati hidup. Nah, ini. Nah, mati hidup. Jadi kalau beli power seperti ini bejo-bejan. Istilahnya bejo-bejan ya dulur. Karena mau memperbaiki juga alatnya, komponennya juga susah nyarinya. Terus ini kebetulan juga rusak yang sebelah. Jadi ini sudah bisa sebenarnya. Tadi saya skip, saya cari yang rusak yang mana, ternyata yang sebelah yang rusak. Ini sudah bisa bunyi, tapi yang bunyi yang sini ya, dulur.
sebenarnya lumayan untuk suaranya, bassnya. Kita coba yang satunya ya, kita pasang lagi, nanti langsung protek langsung mati. Ya kan, mati hidup. Jadi yang rusak yang sebelah R ya, yang L nggak apa-apa, ini masih bisa. Jadi itu aja ya tutorialnya untuk cara buatnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.